Oh, nunggu airnya masak. Oh, bakarnya sama itu dah, bakar air. Kalau sudah masak baru dikasih minyak itu. Kurang panas hari banget. Enggak jadi orang bakar hari ini. Kayaknya kurang panas. Bakar kapur. Kurang panas. Kalau oh, bapak tadi udah kayaknya. Enggak ada suaranya lagi. Kalau hujan nyesal mereka. Besok katanya tuh. Kalau besok mereka bakar kan kita bisa kerja besok. Nah, diputain dulu. Hujan. Malam mendung. Bakar ladang malah mendung. Kan udaranya apa tuh? Kena asap. Jadi berat kan? Aduh, matang. Bakal Jokowi marah orang bikin ladang. Marah Jokowi. Marahnya bagaimana, Pak De? Yang bakar, dibilang. Yang dibakar gitu. Bikin asap. Petani makan apa? Kalau nak beli ladang. Iya, makan. Makan. Kalau Pak Harto dulu suruh bakar ladang. Iya, Kak. Karena petani kan makmur. Ladangnya tanamannya banyak. Ini tadi. Itu Mas, enggak usah aku manggang. Udah atau belum? Belum. Nanti nunggu barangnya tuh. Kalau Jokowi orang pegawai kayak cuma ya. Tambah kayu lagi, tambah kayu lagi. Dia makan itu ya. Jadi itu. Ketelas. Nah, deh. Udah matang. Udah matang. Makan. Boleh. Itu yang buntal tadi. Buntal. Itu enggak apa-apa dimakan itu. Enggak apa-apa. Enggak beracun itu. Enggak. Sering dapat kalau itu. Sering. Sungai ini enggak ada ikan yang itu beracun. Jokowi Jawa Tengah. Enggak beracun ada. Iya. Solo. Pernah lihat ya? Ya belum pernah, tapi kan orang Solo itu. Iya kan. Dekat. Kali macam saya nyampe Solo Pak. Iya. Ada airnya ini. Oh, untuk memasak dah. Masak mie itu. Oh, nanti sudah matang airnya, mendidih, masuk. Ke
kauk. Ini dibakar, Dik. Ini dibakar, Dik. Nukmil enggak bisa. Ginane ya. Ini demi apa? Blood muni ndak minu blood earth. Tena kai nan mil kan. Jauh ke. Ngambune. Ngambune apa? Wae. Wae. Tai tap di tai. Dah mai kapu. Tai. Wes pindah sik ra apa, Pak Dik? Ngenteni mawone konan. Ngambune. Kobong. Bakaran hutan. Ya matang itu ya. Nah, wis kobong ya, Adi. Ini milik desi. As penting. Entar sore esok, Adi. Iya, tak anu, jangan kemal. Palane. Ini desi toh, sing. Do mengaji ini. Ya. Ini kok jadi gosong? Min, makau kanopi, dagel. Di Jawa ada ikan ini ya? Ada, Pak. Kan sama-sama ikan sungai. Iya, Pak. Jawa ada. Kalau di Jawa kan... Di Jawa, Pak. Cuma yang besar ada, kan? Yang besar juga ada, cuman beda jenisnya. Bukan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini paling besar ya yang segini nih. Paling Jawa itu yang sama bayi, persis bedanya seperti bayi itu ada paha manusia biasa, manusia, manusia dewasa dimakan enggak besarnya gitu loh. Ikan apa itu namanya? Kutuk. Kutuk anu itu loh, ikan gabus. Ikan gabus tapi besar ya. Tapi di Jawa besar. Yang tempatnya itu agak dalam airnya, itu enggak bisa diambil, jarang bisa mengambil. Kalau pergi udah pulang nanti bawa kirim satu ya, yang besar manusia. Apa? Ikan? Ikan. Kirim ke sini? Wah, yang kenangan, Pak. Marketin sini itu yang bawa itu gila. Gila, Pak. Si orang Jawa, ikan dari Jawa kan besar-besar. Kalau ikan lele namanya sekian. Namanya ikan apa itu? Jumbo. Jumbo itu. Ya tiba budi lumayan nyamuk. Loh, aku pergi ke sini, Mas. Mas Udin. Aku mau pergi itu jam 10 siang itu. Aku ambil ikan di lubang sumur di sawah. Besar. 8 sekian. Untuk dimakan anak tinggal ke sini. Aku sore ke sini. Bambunya terbakar. Enggak apa-apa. Itu baru 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan aku. Aku masukin 1 bulan, kasih makan itu. Terus ya. Ais, ngete, dua mulak lut kadrau. Kejai pekau. Oh iya, tarong kotok jarang enak, nok. Nelan kotok pleng. Daging godok jarang mah ngrebus mi. Nah, ada iya salt. Nah. Ai budi mai ti. Oh. Nawa kan. Ya ini oh. Sudah matang belum? Sudahlah. Sudah. Kita masak. Kalau belum matang sudah coba bakar lagi. Kalau masih kurang normal. Udah matang. Mas, nah. Ada suara gluduk. Kok besar-besar sekali. Ya, kepalanya dipak lagi. Ah, oh, kepala nanti buang. Mangan oh, udah matang. Bagus yang masih mentah. Kalau orang Batak itu mentah.
Ini apa ada orang Batak Pak De? Hah? Ada orang Batak masuk sini. Sering, sering. Nah. Coba apa coba? Orang sini ada kawin dengan orang Batak. Nanti di ini kalau salah. Tinggal di kalau salah di Pontianak ya tinggal rumah. Oh, gapamnya di Pontianak. Heeh. Baik, ah. Hmm. Mainnya kan Pontianak. Tahu kan orang Batak banyak di Semarang, banyak ya sopir-sopir bis itu orang Batak di daerah aja tinggal di apa tuh yang pas mau simpang Tanjung tuh sekarang ya orang Batak keras 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 kalau nyopir gila gila kebanyakan sopir tuh Batak kan Batak kalau nyopir orangnya gila bukan terus bukan main orang Batak itu kalau nyopir bis wah yang di Pontianak semua orang Batak sopir bis kira banyak juga dahulu juga kalah kalah ambil coba ambil tunggu simpeng no nah ada main timit tc guna hai j kedu j hai lo ini chen hai lo ini panggil sama mata gila dia bisa tukang hot nih Batak itu apa Pak De antara provinsi antara kabupaten Pulau Jawa sampai Pulau Sumatera itu nih orang Batak di Jawa kan banyak bis. Di terminal-terminal tuh antar banyak mereka menguasai. Menguasai itu hampir rata-rata itu orang Batak yang supir-supir. Supir bus gitu. Kerai orang Batak. Di kalau yang Semarang Aceh itu ada Pak De. Semarang Aceh itu ada. Ada. Dan Pasar Bali sampai Aceh ada. Lewat darat. Oh, boleh ini. Kalau namanya patas. Itu Denpasar Semarang itu satu malam jauh jauh Bali itu dari sana itu jam 4 sore sampai Semarang kota itu jam 6 pagi macam entikong Pontianak kali ya iya. Itu lihat laut Pak di nyebrang laut dari sini masuk bisnya masuk kapal dulu antar kapal sana turun lagi baru lari Didi caranya masak gitu kalau di ladang sabar 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 Bobby ini udah IT Jawa barang murah-murah ya. Ya, sama juga Pak. Harganya lebih sedikit. Ya. Kalau makan makan satu piring 10.000. 10. Sama ikan ayam. Murah lah. Kalau di Semarang itu cari duit mudah kan di Jawa. Apa? Cari duit mudah kan. Ya, sama juga. Kalau yang ntar orangnya kalau mau kerja. Enggak mau kerja ya sulit. Saya sama gitu dah. Kalau gak mau kerja kan, kalau mau kerja tiap hari ya dapat uang. Kerja banyak, itu pasti di proyek-proyek itu banyak. Proyek-proyek itu banyak. Iya ya. Balik. Ini yang bawah ini pakai ini. Iya.
sembako. Ini bisa dibuang ya, sembako itu. Pio. Pio jadi dari pio. Yes, ya, masa ini kita sudah siap. Masa ikan, masa mie. Cepat sekali deh. Ini kan ada ceritanya. Ya, bisa, iya. Ikan sudah siap, mie pun sudah siap, nasi datang. Sini 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 bawa sini sini. Mari. Nasi itu adalah piring kita nggak ada. Oh nggak bawa piring. Nanti pakai daun pisang. Kantong itu aja. Iya iya. Nanti kita lihat aduk dulu. Oke. Kali ya. Enak. Lauknya ikan. Sayurnya. Masuk dalam bambu. Wah, samet. Dinai. Waktunya makan.